sekalian, dalam satu riwayat, maaf ini agama Islam, dan ini setelah kita itu masuk surga, dia nengok ke belakang, ternyata di belakang ini ibu-ibu. Jadi yang kedua masuk surga setelah rasul ibu-ibu. Ditanya, apa amalmu sehingga kamu nomor dua masuk? Dia bilang, saya ketika suami saya sudah meninggal, saya punya anak dan saya urus anak-anak saya sekolahkan mereka, saya ajar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan karena kesibukan saya itu, saya tidak pernah berpikir lagi untuk menikah. Jadi tidak meninggal ya. Saya ingin bertanya, adakah di antara ibu-ibu ini, maaf, yang suaminya sudah meninggal, lalu dia bekerja untuk menyekolahkan anak-anaknya? Ada? Tolong ibu ke depan. Ada lagi? Ada lagi? Adakah di antara ibu-ibu? Tolong ke depan. Sekali lagi saya berani menghormat ketika ada ibu yang suaminya sudah berpulang ke rahmatullah, tapi dia bekerja dan menyekolahkan anaknya. Tolong ke depan. Bapak ibu sekalian, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu yang saya tidak panggil ke depan dan terlalu banyak, maka saya utamakan kepada ibu-ibu yang seperti yang saya katakan. Silakan ke depan. Ibu yang terhormat hari ini, tolong ibu tengah-tengah sana. Di tengah sana. Iya. Luar biasa sekali ya, Prof. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Seperti ibu kepala ini tadi bilang, Ananda Sukma, 2 tahun yang lalu ibu saya meninggal. Saya sudah bawa ibu saya kemana-mana dia mau, keluar negeri dia mau saya bawa. Tapi ketika dia meninggal rasanya cukup, padahal dia sudah meninggal umur 76 tahun. Kepada Ananda Sukma yang ada ibunya di depan, tolong ke depan. Kepada Wisudawan dan Wisudawati yang ibunda tercinta, yang ada ibunya di depan, tolong ke depan. Saat ini tengah berdiri di depan, dimohon untuk maju ke depan. Sekali lagi, Ananda yang ibunya di depan, tolong ke depan. Di samping ibu masing-masing. Bila
katakan saya boleh berhasil, saya boleh menjadi profesor, tapi saya yakin dan percaya kesuksesan saya hari ini hanya 30% dari usaha kerja keras saya, tapi 70% atas doa kedua orang tua saya. Selamat hari ibu, selamat untuk orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum.